kak. Iya dek. Enggak capek kiga dengan ini hubungan tak? Tidak. Kenapa tiba-tiba ki bertanya begitu? Capek jika saya terbukin terus ki. Nah, terus apa yang paling mau tak? Mau saya toh. Anu. Anu apa? Bilang ki je apa mau tak? Duduk Miki balik dulu. Eh Dede, ndak pekannya Ki jadi cowok. Kan ini kak lihat Ki. Tidak sempat kebetulan deh, apa kita maksud? Ndak mau Ki gak nikahi kak. Hah? Nikah? Anu apa? Kalau memang serius Ki sama saya, halalkan kak. Bukan begitunya dek. Kurang pi kesan wong panaiku. Ketemu Ki Jai dulu itu sama orang tuaku. Weh, jangan mi dulu kapal. Bagaimana mungkin jadi calon pemimpin rumah tangga yang baik kak? Biar anu begini tidak bisa mungkin juga tentukan nih. Insya Allah dek, secepatnya ke rumah tangga. Ngeser sekali kok. Ini calon wali kota. Baik bersing semua dia. Jamu kau dulu kawan. Pusing kayak ini wah. Kenapa lagi? Nunu. Kenapa Nunu? Minta nih dilamar. Beh, alhamdulillah. Apain di balik? Masalahnya kawan toh. Mau kan di mana ambilkan uang penai? Kalau memang serius ku sama dia, halalkan nih. Kalau tidak tinggalkan nih kudung. Bah. Karena seriusnya kak itu, makanya pusing mau kak. Apa memang nak bilang Nunu dah? Suruh kak ketemu sama orang tuanya dekat-dekat ini. Bah, kau cuman balik, kesana mau ke rumahnya. Jangan kau dulu itu, ini kulihat deh. Mana kau pilih? Kalau saya kawan toh, mananya nanti yang bagus visi-misinya buat palopo ke depannya, itu yang saya pilih. Bah, bodohmu itu, kalau saya, mana doangnya itu dipilih? Mau kak doangnya sini? Bah, yang kau pengabdi orang. Yang kita jual suram dengan uang. Biar saya empe tinggal doangnya itu mesti pilih. Apa nih tanya kau le? Misal dikasih kau 100.000, kita matematika dulu. 100.000 tuh dalam 5 tahun kepemimpinannya, 100 kita bagi 5, 20.000 satu tahun kau dapat. Dalam satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan tuh 20.000 kita bagi 12 sama dengan Rp1.666. Terus dalam satu bulan itu ada 30 hari. Dalam 30 hari toh itu Rp1.666 kita bagi 30 hari sama dengan Rp55. Jadi harga dirimu itu lebih rendah dari satu biji permen karet. Terserah saya bawa rusuh senengmu. Buka main. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana? Aman Mika? Pencoblosan orang besok ini. Oke, kalau bisa itu seluruh tim kasih kumpul Mi. Kita lakukan serangan fajar. Pak, ada yang sudah datang. Iya. Oke, lagi napas. Oke, ditunggu. Weh, apa yang kau bilang kau nak tolak kan? Kenapa Kyo? Ini kau milih tahun ini. Ketat sekali persaingan. Nah, kita nak apa kita pilih? Kalau saya Om, mana yang baik visi misinya buat Palopo ke depannya, itu yang saya pilih. Pilih kau saja ini. Ada serangan pajarnya. Tapi Om, minta maaf kak, saya memilih bukan karena uang atau karena kepentingan lainnya, melainkan berdasarkan pilihan hatiku sendiri. Kenapa aku tidak mau pilih? Nah, Om ini juga Nunu, apalagi banyak juga uangnya. Tapi Om, tidak begitu kak saya.
karena menerima uang dari pasangan calon sama halnya dengan memberi ruang kepada calon koruptor untuk memimpin kita. Keluar kok! Bukan karena kecil mau muncul ramai. Pak, jangan gitu. Keluar kok! Belum pun ada apa-apa, sok tahu nih. Maaf, Nok. Mungkin tidak diimpulkan untuk sama. Dan perlu kita tahu, Om. Memang minim pengetahuanku tentang politik. Tapi, harga diriku tidak bisa dibeli dengan uang. Kak, jangan pergi. Amin. Assalamualaikum. Uang yang selalu menggiurkan. Tetapi, akankah kita memilih? Pemimpin berdasarkan uang. Menerima uang dari seorang calon pemimpin. Sama dengan mengizinkan calon koruptor untuk memimpin kita. Akankah pola pikir seperti ini yang mau kita terapkan? Serukan dalam hati. Tanamkan dalam jiwa. Bahwa suara kami tidak bisa dibeli.